pada materi debit kali ini diketahui mm pangkat 3 per detik sama dengan titik-titik sentimeter pangkat 3 per menit. Ditanya hasilnya adalah untuk milimeter pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3 dikalikan 1 per 1000. Kemudian untuk detik ke menit itu dikalikan 1 per 60. Jadi 400 milimeter pangkat 3 per detik sama dengan titik-titik sentimeter pangkat 3 per menit. Berarti menghitungnya 400 dikalikan 1 per 1000 per 1 per 60. 400 kali ini bisa kita tulis jadi 60 per 1000. 400 kali 60 hasilnya adalah 24.000 per 1000. 24.000 per 1000 hasilnya adalah 24. Satuannya sentimeter pangkat 3 per menit. Jadi hasilnya adalah 24 cm pangkat 3 per menit.